Jadi garamnya harus taruh di. Halo guys, welcome back with me again in Rubilia. Karena aku dapat banyak orderan dan kebanyakan itu barang-barang baru yang belum pernah aku review dan apa ya kayaknya wow gitu barangnya. Jadi aku bikin video ini. Aku tuh lagi sibuk banget turn into the new schedule. Terus kesibukannya cuma sekolah sama kerja, maksudnya kerjanya pun part time gitu dan sekarang itu bertambah. Jadi aku ganti program dan masuk semester 2, maksudnya masuk tahun kedua. Jadi kayak numpuk-numpuk gitu. Jadi kalau mungkin kalian tahu program Alternox ya, I'm into that program. Jadi begitulah. So busy. Today aku nggak mau ngomongin masalah sekolah atau ngomongin culture in Prancis. Tapi hari ini aku mau review bag aja. Itu tadi aku berburu Dior dan dapat literally luxury. Jadi suka banget sama bentuknya. Soft banget, terus warnanya juga suka. Jadi sebenarnya ini adalah punya salah satu customer aku. Ya karena aku open just tip. Jadi kalau kalian mau nyari barang di Eropa, kalian juga bisa hubungin aku by DM Instagram. Jadi kalian bisa lihat Instagram aku, Instagram personal super aku, namanya Rubrico, buat DM aku. Jadi ini dia. Hari ini kita bakal unboxing ini. Pastinya ada paper bag-nya. Ini paper bag Dior, of course. Jadi ini dia, Dior. Terus, pantes tadi tuh berat karena aku gak ngecek, ternyata dikasih juga buku koleksi-koleksi Dior tahun ini. Tadi tuh mau nyari Jisoo tapi gak ada. Katanya kan Jisoo ini ya, brand ambassador-nya. Oke, kita lanjut unboxing tasnya. Oke. So pretty Dior. Oh my god, I love this motif, this new motif actually, karena dulunya Dior itu polos gitu doang kan, nggak tahu ini emang bakal selanjutnya juga bermotif kayak gini atau polosan, karena kan mungkin ini kan mau Christmas, jadi mungkin mereka ganti motif atau gimana juga nggak tahu. Okay, let's open it, gak usah banyak cincong. 1, 2, 3, voila. Oh ini dibuka. Takut rusak cuy. Oh, ini rusak. Oke, aku mau terusin dulu karena ini punya orang ya. Takut. Nah, ini dia. Dikasih dust bag Dior pastinya. Yeah. Hard disk. Yeah. Oh, wow, ini tuh berat guys, berat. Bukan bosing, isinya apa aja? Oke, ini warna lotus. Harganya nanti aku cantumin harga toko. Wow, look at this, mewah banget. Wow, fremong, wow. Oke, kita buka sini ya, Dior. Tapi kan, jadi di sini pun juga ada detail tulisan Dior gitu, Dior di sini. Jadi around ininya lah, apa kayak handle-nya. Kita buka ini tanpa resleting. Ini kartunya. Jadi biasa kalau kita beli tas Dior itu pasti dibuatin kartu. Ih, kalau aku minta ya, nggak tahu ya. Sebenarnya sih harusnya dibuatin, cuma ada juga SA yang lupa. Jadi kalian harus ingetin. Ini wadahnya. Di sini ada berbagai bahasa. Nah, ini dia kartunya ditaruh sini. Ini ngambilnya gimana, cuy? Oke, iya bener. Ini dia. Aku belinya hari ini. Oh, ini tuh buku juga. Oke, ini gimana mereka membuat ini tas?
Voila, oke. Okay. Basic. Oke, okay, aku udah bersihin tangan. Kita lanjut bongkar. Jadi bagian dalamnya kayak gitu. Yang ada resleting. Cuma ada resleting di bagian sini kayak paket apa ya? Kecil. Terus ini handle-nya. Jadi beneran nothing there. Cuma bagian kecil doang. Terus dia nutupnya gini doang. Voila. Ini gak kalah mewahnya handle-nya. Cantik banget, berkilau-kilau, mengkilat. Wait. Jadi biasanya ini bagian ininya tuh tertutupi sama ada plastiknya gitu. Look at this. Ada detail-detail Dior-nya. Jadi ini dia detail jahitannya juga. Looks so pretty. Okay. Ini buat ngecilinnya gimana aku juga nggak tahu ya. Nggak mau ini juga aku. Takut karena aku kenapa-napa. Jadi itu tas Dior yang aku dapat hari ini. Thank you for watching and see you in the next video. By the way guys, actually I have another bag. I will unboxing this bag directly after this, but I think it will be longer, so I will end up this video and I will continue for the other bag. Ciao ciao.